Sapi bernama Arjuna ini dipilih untuk direkomendasikan ke Presiden untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha nanti. Sapi jenis limusin ini kini memiliki berat sekitar 940 kg dan berumur 4 tahun. Sapi ini dipelihara Samsudin dan pemiliknya bernama Hikmah. Dijual ke Sekretariat Negara seharga Rp110 juta. Sapi ini akan dikurbankan di Desa Pakuli, Kabupaten Sigi pada Hari Raya Idul Adha nanti. Beratnya dengan bentuk badannya itu terutama dia pilih. Dan kesehatannya kan itu terutama juga. Beratnya berapa? Sekitar 950 sudah. 950 ya? Iya. Dari tiga ini kita ambilkan pengujian untuk penyakit hewan menular. Karena kita harus memastikan bahwa dari tiga ekor ini bebas dari penyakit hewan menular, maka diambillah pengambilan sampel darah dan tinjanya. Itu sudah kami seleksi dari 2 bulan lalu. Dan insya Allah selama 2 bulan ini, karena ini menjadikan ternak yang terseleksi, pemeliharaannya dilakukan secara intensif dengan pemberian pakan konsentrat dan pemberian vitamin. Sapi Arjuna ini telah melewati berbagai seleksi sebagai syarat pilihan Sekretariat Negara untuk dikurbankan, mulai dari beratnya, kesehatan, dan kondisi fisik hewan. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.